Gestur Presiden Joko Widodo dalam momen Rakernas ketiga PDI Perjuangan hari ini memberi gambaran bagaimana hubungan Presiden dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam momen pembukaan, Presiden Joko Widodo menerima cenderamata sebuah bingkai foto ketika PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam momen ini, Presiden dengan Megawati, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Prananda Prabowo berfoto bersama dengan kompak mengangkat salam metal. Usai berfoto salam metal, Megawati dan Presiden Joko Widodo lantas bergandeng tangan ketika menuruni panggung menuju kursi yang disediakan. Sebelumnya, media asal Singapura The Straits Times menyebut ada keretakan antara Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Joko Widodo disebut kecewa karena hampir tidak ikut dilibatkan oleh Megawati dalam memilih Ganjar sebagai bakal calon presiden. Joko Widodo juga disebut kesal karena Megawati merespon dingin usulan dua nama cawapres pendamping Ganjar yang disodorkan oleh presiden. Atas kekesalannya itu, Joko Widodo kini disebut merapat untuk mendukung Prabowo. Meski begitu, The Straits Times enggan menyebut siapa narasumber yang berbicara akan hal ini. Kabar Joko Widodo tidak suka dengan Ganjar Pranowo terbantah dalam sesi konferensi pers. Presiden Joko Widodo mengatakan suka dengan model pemimpin yang punya nyali dan berani. Dan menurutnya, Ganjar Pranowo tergolong orang yang punya nyali dan berani. Ucapan Presiden Joko Widodo ini langsung disambut tepuk tangan putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo. Kedepan, seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Sementara Megawati turut membela Presiden Joko Widodo. Megawati mengatakan acap kali satu tujuan dengan Presiden. Meski begitu, Megawati mengatakan kalau dirinya tidak akan berani menekan Presiden Joko Widodo dalam mengatur jalannya pemerintahan. Megawati menegaskan dirinya tahu aturan. Ngapain menanyakan Presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Ya Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat pasukannya aja kayak gitu. Lihat, mana saya punya pasukan kayak gitu. Tadi saya bilang beliau rakyat Indonesia ini yang kasih dia ini. Saya tanya, apa namamu? Siap, Kapten Windra. Nah, tuh udah kapten suaranya gitu. Udah itu tingginya 185. Aduh, saya lemes. Saya bilang sama beliau, Pak, stunting, Pak. Nah, jadi apa saya nekan? Nah, terima kasih. Usai menggelar konferensi pers, Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri kembali berfoto bersama. Di sebelah kanan Presiden berdiri Puan Maharani. Sementara di sebelah kiri Megawati berdiri Ganjar Pranowo dan Prananda Prabowo. Tim Liputan Metro TV.